di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunnya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. An-Nabiyyu Sayyidul Amin sallallahu alaihi wa ala alihi thayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali diizinkan Allah melanjutkan kaji belajar ilmu melalui kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bersyukur atas segala nikmat karunia yang diberikannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan semakin mendekatkan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para istri, anak dan keturunannya, para sahabat yang senantiasa setia berjuang berjihad bersamanya, dan para tabi'in serta orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hafizanillah wa iyyakum. Kita teruskan. Terakhir, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi pada kajian kita sebelumnya meriwayatkan dari beberapa orang ulama, dan di antaranya diriwayatkan dari Ibnu Munkadir dari Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtaham. Ilmu itu membisikkan untuk diamalkan, bila dijawab dia akan bersama, dan bila tidak dia akan meninggalkan. Di sini dipahami kemarin bahwasanya salah satu cara untuk mengekalkan ilmu bersama kita dan mengikatnya dengan amal. Ini juga menunjukkan, membuktikan bahwasanya ilmu harus diamalkan. Ilmu harus diamalkan. Oleh sebab itu diriwayatkanlah oleh Imam Al-Khatib perkataan tersebut. Kemudian beliau melanjutkan pada alinea ke-42, qala akhbarana Abu Al-Husain Muhammad ibn Ahmad ibn Hasnun An-Narsi. Telah memberitakan kepada kami Abu Al-Husain Muhammad bin Ahmad ibn Hasnun An-Narsi, qala, dia berkata, akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Al-Husain Ad-Daqqaq Al-Baghdadi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah bin Husain Ad-Daqqaq, qala, anba'ana Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Aziz Al-Baghawi, qala, hadathana Muhammad ibn Ziyad
Ibn Farwah Al-Baladi Abu Syihab An Talha wa Ibn Zaid, dari Talha yaitu Ibn Zaid, An Safwan Ibn Amr, dari Safwan Ibn Amr yaitu bin Umayyah, An Rashid Ibn Sa'ad, dari Rashid Ibn Sa'ad. Qala, dia berkata, qala Abu Darda, berkata Abu Darda As-Sahabi Uwaimir Ibn Nafi' Syami, salah seorang sahabat yang kenal dengan kezuhudannya. Beliau berkata, dari perkataan beliau, ma allamallahu 'abdan 'ilman, tidaklah Allah mengajarkan ke seorang hamba suatu ilmu, illa kallafahu Allah yawmal qiyamati dhimarahu min al-'amal. Tidaklah Allah mengajarkan kepada seorang hamba suatu ilmu kecuali dia bebankan kepadanya pada hari kiamat, dhimarahu min al-'amal, yaitu sesuatu yang tak diharapkan diamalkan. Maknanya adalah dhimarahu, berkata Imam Al-Jauhari seperti dinukil oleh Syekh Al-Albani Muhaqqiqul Kitab rahimahumullah, yaitu ma la yurja, yang tidak lagi bisa diharap. Maksudnya adalah ilmu ini bila tidak diamalkan, besok hari kiamat kita disuruh mengamalkannya, dan itu tidak mungkin. Jelas Pak ya? Jadi di saat hari kiamat kan tidak berguna lagi amal, tapi dipaksa juga kita mengamalkan pada hari itu, menurut riwayat Abu Darda ini, dari perkataan beliau, bukan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi artinya ilmu itu menjadi hujjah yang memberatkan, ya. Walaupun riwayat ini hari ini tetap, cuman sayang riwayat ini dihukum palsu, karena Talha ibn Zaid ini, Talha ibn Zaid matrukul hadis, matrukul hadis seperti yang dijelaskan oleh al-muhaqqiq Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi riwayat dari Abu Darda ini tidak sahih. Tetapi di sisi makna, kita dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sudah disebutkan oleh Al-Khatib sebelumnya, bahwasanya tidaklah seseorang akan bergerak kakinya dari pada hari kiamat kecuali setelah ditanya tentang empat perkara. Iya Pak ya? Tentang umurnya, tentang umurnya, terus tentang hartanya, tentang masa mudanya, kemudian tentang ilmu apa yang diamalkannya. Jadi bagaimanapun sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam, ilmu itu akan dimintai pertanggungjawaban apa yang diamalkan, apa yang diamalkan. Makanya seperti yang pernah atau kita sebutkan kemarin, Imam Ahmad mengatakan, la a'lamu sunnatan illa waqad amiltu biha. Tidak mengenal suatu pun sunnah kecuali saya amalkan, walaupun sekali. Walaupun saya sekali kan tidak mesti berkali-kali deh Pak ya. Apa contohnya yang sekali aja? Ah, ini ke situ terus arah pembicaraannya. Iya, kalau tidak sanggup kecuali sekali, cukup sekali aja. Cukup saya sekali. Bekam apa menikah tadi yang tu bilang? Oh bekam. Apa tengah menikah lah? Bekam nah. Beliau bukan berbekam sekali, tapi beliau berbekam dengan memberi satu dinar. Nah itu bekamnya berkali-kali. Cuman pernah beliau mengamalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbekam lalu memberi hadiah kepada tukang bekam satu dinar, ya lebih kurang 2.500.000. Itu artinya
Karena sebagian menganggap pekerjaan membekam itu pekerjaan rendahan. Maka Nabi ingin tunjukkan bahwasanya bukan pekerjaan rendahan, bisa menerima 2,5 juta sekali bekam. Nah, mana tahu ada tuan-tuan nak praktekkan nanti kan, mana tahu. Kalau ada nak praktek hubungi aja nah kan. Biar cari ustaz yang saya kenali gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Mak Ahmad mengumpulkan uang dulu untuk memberikan upah atau hadiah kepada tukang bekam 1 dinar. Dan tak mungkin selalu kan, sekali jadilah. Nah, kalau nanti sayang ngasihnya 2,5 juta cain sana itu kan, cai tukang bekam tu yang dun sana gitu kan, ya bang. Nah, podo-podo bayi peri je, di suanya kau je, tolong bekam cik cuy kan. Sudah itu, tolong kira tinggal amplop kena. Iko dia jenis nak bicara iko. Tonton mau ngaji sudah itu kan, misalnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi riwayat dari Abu Darda tidak sahih, cuman hadis-hadis dari Nabi dan juga riwayat dari yang lain bahwa ilmu dipertanggungjawabkan itu sahih. Dan wa fi sihhati wa fi sihhi ghunya, yang sahih sangat cukup bagi kita. Kemudian beliau melanjutkan, akhbarana atau akhbarani Abu Al-Faraj Al-Husain ibn Ali ibn Ubaidillah At-Tanajiri telah memberitakan kepadaku Abu Al-Faraj Al-Husain ibn Ali ibn Ubaidillah At-Tanajiri qala, dia berkata, haddathana Ahmad bin Ali bin Hisham At-Taymali bil Kufah, di Kufah, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ali bin Hisham At-Taymali di Kufah. Qala hadathana Abdullah ibn Zaidan, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Zaidan. Qala hadathana Muhammad ibn Abdurrahman al-Muhrizi, Muhammad bin Abdurrahman al-Muhrizi. Qala Ayyub ibn Yahya, berkata Ayyub ibn Yahya. Qala Fudail ibn Iyad, berkata Fudail ibn Iyad. Abu Ali al-Makki, asalnya dari Basrah, yang awalnya adalah seorang penyamun besar. Pokoknya ketika orang nak melewati itu tempat, mesti di siang hari. Tak ada yang berani lewat malam hari situ, karena di situ ada Acu Fudail ibn Iyad. Tapi Allah menghendaki baginya kebaikan. Pada suatu malam dia hendak mencuri di rumah seseorang. Dari dalam rumah dia dengar seorang ibu-ibu membaca Al-Quranul Karim. Jadi bagus baca Quran di rumah itu kaum muslimin. Ya. Mendengar bacaan itu, ayat yang dibaca, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Belum sampaikah masanya bagi orang-orang beriman khusyuk hati mereka ketika zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mendengar ayat itu, Fudail merasa baru dilahirkan. Ya, kenapa? Kemana dia selama ini? Lalai dan alba, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi penyamun paling ditakuti pada masa itu. Kalau di kita sekarang ada penyamun paling ditakuti. Hah? Preman yang paling ditakuti siapa? Tidak ada, alhamdulillah. Syukur tidak ada. Syukur tidak? Tidak ada. Kalau ada, kita doakan pula nanti dapat mendengar ayat alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Akhirnya beliau sejak malam itu bertaubat dengan sebenar-benarnya. Maka dia meninggalkan negerinya menuju Makkah Al-Mukarramah. Dimulai dengan umrah, kemudian menetap di Makkah. Akhirnya menjadi ahli ibadah yang luar biasa. Sampai-sampai beliau ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid, salah seorang Khalifah Bani Al-Abbas, datang musim haji, dia utus menteri besarnya nak bertemu dengan Fudail bin Iyad. Nak bertemu dengan Fudail bin Iyad ini.
dia bilang saya tidak ada urusan dengan Harun Ar-Rasyid. Ah, sebenarnya saya tidak ada urusan untuk bertemu dengan beliau. Ya, karena bertemu dengan penguasa itu menurut beliau bisa merusak ibadah, merusak kekhusyuan. Nanti tekanan oleh masuk-masuk saya tulis kan. Jadi ada itu kaum muslimin, dia tidak mau bertemu. Sampai akhirnya Harun Ar-Rasyid yang datang ke rumahnya mencari beliau. Tidak tahu penangkuk lah, yang salah paham lah. Bukan untuk pergi menangkapnya, tapi ingin bertemu dengannya. Karena Harun Ar-Rasyid rahimahullah tidak seperti yang antum baca di 1001 malam, bukan seperti itu. Ya, atau kisah Abu Nawas. Ini kisah-kisah palsu yang di buat orang. Beliau adalah seorang khalifah yang alim dan saleh. Tapi digambarkan dalam berita-berita 1001 malam, judulnya aja judul komik. Judul komik. Cuman sayang berita ini sering menjadi konsumsi kita. Sehingga raja seolah-olah jadi mainan orang-orang dungu. Ya, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Harun mendengar Fudail tak mau datang, dia tak maksa. Kan bisa diangkat paksa kan? Kirim, kalau tak mau dengan menteri, kirim pasukan kan? Kirim pasukan. Nah, pasukan apa namanya, detasemen khusus dan sebagainya enggak. Tapi dia tidak, dia yang datang. Sampai di rumah, oleh Fudail dimatikan lampu. Saking tak maunya dia bertemu. Tabasalah masuk-masuk Amirul Mukminin mancai di mana Syekh Fudail ini, abad ini. Subhanallah, kaum muslimin muslim. Kalau sampai penguasa zaman kini, apabila maksud ayu, kaum muslimin dah. Begitu itulah beliau. Jadi memang bukan dibuat-buat, adalah kekhusyuan yang sesungguhnya. Sampai-sampai beliau digelar oleh para ulama Abidul Haramain. Abidul Haramain, ahli ibadahnya dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sesungguhnya berbuat dosa itu bukan aib yang membuat putus asa, tapi adalah dosa yang kalau tidak anggap berdosa itu masalahnya. Tapi kalau masalah orang bersalah dan mau mengaku salah, itu tidak masalah, karena kita tidak ada yang tidak berdosa. Cuman mau kembali kepada Allah SWT luar biasa, hijrahnya luar biasa. Jadi tempat dia tinggal itu, ini kan tidak baik, mengingatkan masa-masa lamanya dia pindah ke Makkah. Jadi hijrahnya bukan hanya hijrah secara ruh, tapi juga hijrah sejarah badan, tinggalkannya tempat-tempat yang mengingatkan pada kemaksiatan tersebut. Jadi akhirnya kaum muslimin dan muslimat, dia disegani oleh siapapun, oleh ulama dan sekalipun. Karena memang sekali dia katakan akhirat, memang akhirat yang dicarinya. Kalau kita dapat undangan, undangan makan je bupati deh, membatalkan ngaji. Iya kan, telepon bang saya ini memangnya bang tak efek ngaji malam kau dah bang ni. Ada urusan pontiang je bupati. Apa urusan? Makan malam. Rugi tak tu, rugi dah. Tapi Fudail tidak. Menteri yang datang, kalau istilahnya menteri utama, perdana menteri lah ni, perdana menteri yang datang. Tapi dia tidak katakan kepada Amirul Mukminin, saya tidak ada urusan dengan beliau, biarlah saya berurusan dengan Allah Ta'ala. Akhirnya setelah kita bertemu dengan Harun, Harun tawarkan, ya Aba Ali, hal ladaika hajah, kamu ada tidak kebutuhan yang bisa saya berikan? Lalu dia bilang, ahajatud dunya amil akhirah, hajat dunia atau hajat akhirat? Kalau akhirat saya ada hajat, saya nak masuk surga, bisa tak kamu berikan? Kalau itu tidak tenangnya, kalau itu saya tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, tidak usah tanya. Jangankan hajat
meminta kepada Allah yang memiliki dunia akhirat, saya tak pernah meminta hajat dunia, katanya. Apalagi kepada kamu yang tak punya kecuali sedikit. Ya, kecuali apalagi kepada Amir Mukminin yang tidak memiliki dari dunia ini kecuali sedikit. Ya, kepada Allah saja dalam doa-doa saya tak pernah minta urusan dunia, katanya. Tidak ada minta dia. Kalau nak tasawuf dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah, nak baca. Cuma doa ini kan hasanah di dunia itu kan bukan kepentingan dunia sebenarnya. Tafsir hasanah fid dunya itu adalah diberikan dunia ini sebagai jembatan menuju akhir. Itu tafsir yang benar. Bukan dapat jadi orang kaya di dunia, tidak. Atau dapat nur hasanah di dunia, bukan. Kan nampak cinan ke hasanah kan. Berulang-ulang doa Rabbana atina fid dunya hasanah, suat di akhirat dapat juga hasanah. Nah, ini asalnya. Kaum muslimin, bukan. Jadi hasanah fid dunya artinya rezeki yang membawa ke surga, itu yang diminta. Jadi mohon maaf, untuk dunia, yang memiliki dunia saja saya tidak minta kepadanya, apalagi kepada orang yang masih membutuhkan Rabb yang memiliki dunia. Begitulah Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi, fa iza amila kana alim aliman. Seorang yang alim, yang berilmu, masih dihitung jahil. Jahil seperti orang tidak berilmu, hatta ya'mala bihi, sampai dia amalkan ilmu itu. Ya kan, sudah sering kita di dalam riwayat lain juga bahwasanya ilmu yang tidak diamalkan sama dengan tidak ada. Ya, orang saya tahu, katanya, yaitu enggak tahu, yang itu enggak tahu. Tapi hasilnya yang tahu dengan yang tahu hasilnya sama-sama tidak ada. Ya, apa gunanya? Maka sebenarnya dia jahil, katanya. Sampai dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Fa iza amila kana aliman. Apabila dia sudah mengamalkan, baru dihitung alim. Sehingga ketika dulu kita belajar qawaid fit ta'amul ma'al ulama, kaedah-kaedah bermuamalah dengan para ulama. Siapa yang maksudnya ulama? Salah satu cirinya adalah yang mengamalkan ilmunya. Semakin kuat dia mengamalkan ilmunya, semakin mentereng gelar ulama'nya. Tapi semakin dia meninggalkan ilmunya, hanya sekedar saya hafal ini, saya tahu ini, ya, sampai-sampai mengatakan alun lahir ninyong adalah la tentu, itu tidak ada gunanya. Sebab iblis alaihi la'anatullah. Ya, beribu tahun dia sudah tahu sebelumnya, dan sudah beribadah pula sebelum Adam diciptakan. Tapi sekali dia tidak mengamalkan ilmunya itu karena kesombongan dan egonya, Allah laknat dan diharamkan kembali ke surga. Kadang-kadang apa payah sujud ke Adam? Ya, apa payah saya? Apa payah kalau bukan karena ego? Apa payahnya sekali antum jadi ketua, sekali saya jadi ketua? Apa ada payah? Ustaz? Haa, apa buat yayasan? Tahun ini kau Ustaz ketua. Periode suat dahin lah. Sudah itu balik. Ada payah? Ada payah? Kalau bukan karena ego, tidak ada payah. Sekali jadi rakyat, sekali jadi presiden. Ada payah? Haa? Antum payah nampak ya sih. Tidak rela dia antum jadi rakyat sekali. Dua kali jadi presiden. Tidak mau. Subhanallah. Yang lawak jadi dia tirus ya. Melawak dia tirus. Kalau bukan karena ego, antum posisinya dimanapun. Makanya ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yang bila berperang tak pernah kalah kalau dia mimpin perang. Berapa kali dia pernah, tidak pernah kalah. Kecuali masa jahiliyah dulu kan. Itu pun hampir dia kalahkan kaum muslimin di Uhud.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan padakala akhirnya Umar khawatir dia dikultuskan. Antum, kenapa ya Khalid tidak pernah kalah? Ini kaji lagi nanti ini. Bagi yang ahli strategi harus mengaji ini. Yang tidak, kajilah. Nama besarnya aja lah ya. Saifullahil Maslul. Pedang Allah yang terhunus. Sampai-sampai orang membahas kenapa Khalid tidak mati syahid. Padahal 80 liang tusukan di tubuhnya ketika dia meninggal. Tapi tidak mati syahid. Masih ingat hikmahnya? Tengok dong, Najib. Apa hikmahnya? Supaya orang tidak mengatakan pedang Allah mati gitu, atau pedang Allah patah. Nah, makanya ini kan hikmah yang digali oleh para ulama tentang sejarah. Nah, Khalid radhiyallahu anhu yang begitu hebat, dia hebatnya bukan hanya kalau bahasanya langsung apa simsalabim ya, tidak, bukan itu. Dan bukan hanya dengan secara berdoa, tidak. Rupanya Khalid itu dulu ketika pergi berdagang ke mana? Ke Syam, atau berdagang ke Persia, atau ke Yaman, ke Habasyah. Beliau itu mempelajari keadaan alam di situ. Topografi dan demografi ini pelajarinya. Jadi bukan hanya sekedar kopenya ke lubang jopong, tidak sekedar nengok maklowi lubang lain, itu aja tengoknya. Tapi dilihat di mana kalu, kalau sempat atau kuang dalam, mana bisa menyelamatkan diri. Apa maksudnya? Lihat ngerti? Hah? Itu paham itu. Jadi dia tahu gitu. Kalau di sini, jarak gunung ini ke gunung ini, berapa waktu yang diperlukan kalau lari dengan kuda. Dia pelajari alam-alam itu. Makanya ketika perang lawan Romawi, dia sudah menguasai medan. Tidak di tengah perang itu baru mengirim intel, tidak. Tapi sebelumnya dia sudah paham. Gitu. Belum ada rencana masuk Islam, lu aduh tuh. Dulu-dulu tuh masa mudanya. Jadi anak-anak muda itu memang harus sebenarnya jeli dalam melihat kesempatan. Ya, kalau tonton misalnya pergi ke Sumbar jalan-jalan anak muda tuh. Itu pas poli sanje itu, bapa corong goreng, bapa corong nak jen baminyak, bapa corong uang lele wo datang ke awak. Ya kan, tak maduinya orang datang, mana orang nak beli sama kita. Pelajari itu semuanya. Di mana encik tanam ubinya? Yes ya? Kalau ubi Cilembu di mana tanam? Kasan ubi Cilembu dia tanam di Bojolali, dah mau mani lah. Itu harus tahu tuh beda kampungnya, kata orang di sana. Beda kampung aja dari Cilembu luar sedikit buatan Cilembu, enggak semanis itu. Yes, ya? Jadi dipelajari itu. Nah, kalau antum bisa menundukkan teori itu, bisa ditanam di Muara Uwai, mani pada Cilembu. Nah, mantap. Jadi mereka, dia tuh berjalan bukan hanya sekedar berjalan. Dalam berdagang itu tahu. Makanya dulu dan ada pelatihan motivasi kan. Kami dites kejelian mata kita mengamati. Tidak disebutkan apa yang ditonjol kan? Pokoknya basuo data-data uang dalam tampilan berbeda. Jadi tanya nanti. Bapa buat perbedaan yang bisa lihat dari orang tadi. Saya, alhamdulillah lima orang dan waktu itu. Iya. Kawan paling bisa tigornya, alhamdulillah bisa tujuh. Ya, yang lain-lain bisa tigor ya tentu saja. Iya. Dan sampai bapak lagi apa nampak dan kio-kio kan sampai ke janggu inum bapak janggu boban dan yang tak boban tentunya padimu mereka menampil kan. Alhamdulillah. Isi? Jadi perlu dikembangkan seperti itu. Jelas? Nah, kalau tidak ada yang tuan-tuan melanjutkan ya, lalala. Cuba ini kan. Jadi harus apa namanya? Itulah Khalid bin Walid rahimahullah radhiyallahu anhu. Nah, ketika beliau khawatir dikultuskan oleh Umar bin Khattab, oleh kaum muslimin karena perang tidak pernah kalah. Kalau ya jiwa manusia itu suka melebih-lebihkan orang yang punya kelebihan, iya kan? Apalagi setan bermain pula di situ nanti. Ya, ikonnya kan kodok sama Rasulullah aja kan. Nah, itu cium-cium lo, kok boleh punggung lo kan dengan niat tabarruk kepadanya.
awaknya nak jalan esok serogol lah terbaruk juga ke awak gigi kan? Mana pengalik berkahnya kan? Apalagi dengan beliau yang masya Allah dibimbing langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi gelar Saifullahil Maslul oleh Nabi SAW. Akhirnya Umar khawatir dikultuskan. Maka Umar ganti posisinya. Pensiun. Kalau pensiun kan ada jenderal lah. Hah? Purnawirawan. Artinya tidak lagi menjadi. Ya, tapi beliau tidak meninggalkan medan jihad. Tentu sebagian kan ada juga yang istilahnya mengungkit-ungkit kan. Apa sebabnya ada juga kan jadi itu kan. Khususnya kan tak sahabat saudara ada tabi'in kan. Dan pro kepada Khalid. Tentu kan ada. Bapak coro ya. Apa namanya. Ya Abul Walid. Ya. Engkau sedemikian hebatnya kok tiba-tiba diturunkan. Nah, ini juga jadi pelajaran bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Mengganti pejabat tidak selamanya harus ada kesalahan. Kita harus paham itu. Dari ilmu manajemen, tidak selamanya harus ada kesalahan. Kadang-kadang buang gila kan, diganti kan. Apa ganti apa soalan ustaznya? Tidak, justru karena orang tidak pernah salah, harus dia kena ganti. Apa yang tidak pernah salah? Ini kalau ada dalam manajemen, baik kalau tidak pernah salah, itu wajib dicurigai. Karena sifat dasar manusia itu salah. Itu tidak pernah salah. Ya bang? Hah? Kalau tidak pernah jadi presiden, bang tidak cendoban. Lebih mosul. Mana tentu kan? Kalau maju jadi presiden, mau jadi wakil? Tidak mahir ya? Tidak tiba jadi. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Khalid radhiyallahu ta'ala anhu tidak merasa apa-apa. Saya dulu berjihad sejak zaman Nabi karena Allah dan sampai hari ini masih karena Allah, bukan karena Umar. Maka tidak ada pengaruh sedikit pun Umar turunkan posisi saya. Tidak ada masalah. Gitu ya Pak ya. Lebih sama contoh Khalid tidak? Nah, Ika tanda wantin bumabu. Mana itu mana sih? Jadi kalau kita kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, kalau karena Allah kita, insya Allah tidak ada masalah dimanapun posisi. Sekalipun kadang-kadang dianggap oleh orang seperti mendorong mobil mogok. Tahu mobil mogoknya Ustaz? Mogok makan. Mobil tidak mau hidup di jalan. Itu tolong nundong. Apa ni orang sudah itu? Dibawa sama orang? Hah? Dibawa motor kawan? Tidak. Kalau sampai mukasi ini jadilah. Mukasi cuanya kan? Atau assalamualaikumnya. Kadang tidak sampai lah. Cik tititnya boleh dapat. Biasa. Tu kalau kita marah, untuk apa? Mobil-mobil dia. Tapi dalam wanik menolong katanya. Karena itu dapat pahala. Makanya dari awal kita berbuat tu lillahi ta'ala seperti Khalid tadi. Kalau karena Allah tak ada menyesal sedikit pun. Di rem toga pun ada masalah. Tapi kalau ada pengaruh dunia di dalamnya walaupun tak rem toga. Pasti tak kau juga. Rem selalu aluilah rem. Apa panjang lah tiba-tiba-tiba. Tidak rela. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pergantian pejabat atau pergantian posisi tidak selamanya karena sebab yang tidak baik. Justru kadang-kadang prestasi yang berlebih karena sayang orang kepada kita, akhirnya kita ditempatkan atau dipindah tempatkan. Jadi makanya tidak boleh bersedih kita dalam beramal ini di posisi manapun diletakkan. Ya Ustaz ya. Kalau contoh kami ustaz gua, sebelum pulang kita bayang dek kami dulunya. Contoh iko, mungkin ngaji dua ini masjid iko susuk tak boleh oleh. Itulah terbayang. Kau tak siap itu apa pulang boleh sitan lah. Ya, kena mau sitan lah. Tapi aji tiap tahun. Tapi umur bila nak dapat. Nah, cuman di siko kan lewo dek. Tiga musa. Banyak masjid diganti kan, ngaji seminggu sekali sudah tak boleh setan. Lama.
sampai berbuat keadaan tak bisa dimujalai, pindah kinang. Tak amung kinang, pindah mujalai. Apa yang dapat itu? Tak bisa itu, pindah pokan. Tak jauh mau dipokan, pindah kah? Ke Padang, ke Sumbar. Tak ya? Tak jauh dia mau yang Sumbar, pergi ke Papua. Tak jauh dia mati, itu lah. Tak mungkin itu. Jadi, begitu. Ini tak ada yang perlu dirisaukan dalam hidupnya sebenarnya, kaum muslimin. Masalah posisi ya. Masalah apa? Sisi. Jadi makanya Al-Fudhail bin Iyad sanggup melakukan ini karena beliau tidak mencari posisi. Sehingga walaupun Amirul Mukminin yang datang, baginya justru mengganggu kedatangannya. Justru kedatangannya menjadi mengganggu. Dia sudah khusyuk-khusyuk beribadah, sedang asyik-asyiknya berzikir, sedang asyik-asyik memikirkan akhirat, tiba-tiba datang urusan yang melalaikannya. Ya kalau yang namanya pemimpin menyambut pemimpin, lamu dia. Kenapa itu saya? Tentang kanang ni masuk Pak Presiden datang ke kinang. Kecetak apa nak cetak? Apa kecetak nomor? Saya buat dia orang telefon. Dia pagi. Awak maju pagi tu. Iya, suruhnya ambil presiden jak pagi ni. Ini presiden baru datang menjelang Jumat pun tiba. Akhirnya dan sabit dan maju paginya kan. Oh, tak bisa orang nak main jalan nyambut di paginya. Sabitnya tugas dan nyambut itu khatib. Khatib dan imam atau nyambut presiden. Nah, tu jawab jadi khatib dan imam. InsyaAllah, mau boleh minik menjelang naik mimbar dan tiba. Paling lambat. Tapi kalau tugas dan nyambut presiden, ajak potang timur dia yang kena. Kena tugas itu lah. Ada protokolernya. Kau dia nak sekenik banyak orang nak nyambutnya lah. Kok hadir awak iya lah, jidulin orang. Tak hadir buat tanyong. Iya mam ya. Ada yang tak dulin, awak nak tinggal kau jom. Jelas ya. Nah, ketika minta konsep khutbah. Nih, dan kalau mau khutbah, gagi dan bawa pergi ke konsep itu. Kalau tidak bisa, kalau tidak bisa, cek khatib lain. Kalau tidak bisa, cek khatib lain. Kalau tidak bisa, kalau tidak bisa, rekam ke khutbah dan bertanggung jawab setiap huruf yang ambo sampaikan. Alhamdulillah. Itu nak nanggung rekamannya, doleh. Kau muslimin dan muslimat dirahmatullah. Apa sebab? Karena memang, ya, bagi kita untuk yang seperti tadi, kita kan tak sampai sekelas Fudhail bin Iyad ya, tapi bagi kita ditunjuk tak ditunjuk, disuruh tak disuruh, diberi amanah tak diberi amanah, itu masalah sangat ringan sekali, sangat ringan sekali. Sebab apa? Karena tak itu yang menyelamatkan kita di akhirat. Dan justru kalau itu yang diingini, terjadi perebutan yang tidak sehat. Allahumma musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan yang memang sangat sulit memang. Tapi Allah semoga Allah mudahkan. Mas waktu? Baik, kita azan dulu.
Kemudian beliau meriwayatkan kembali dari Fudail bin Iyad, qala akhbarana Abu al-Hasan Ali bin al-Qasim Ibn al-Hasan al-Shahid bil Basrah, telah menceritakan kepada kami Abu al-Hasan Ali bin al-Qasim bin Hasan al-Shahid bil Basrah, qala haddathana Abu al-Hasan Ali bin Ishaq al-Madi al-Ra'i, telah menceritakan kepada kami Abu al-Hasan Ali bin Ishaq al-Madi al-Ra'i, qala haddathana al-Mufaddal ibn Muhammad Al-Mufaddal Ibn Muhammad, telah menceritakan kepadanya Al-Mufaddal Ibn Muhammad As-Sedusi, qala haddathana Ishaq Ibrahim At-Tabari, telah menceritakan kepadanya Ishaq bin Ibrahim At-Tabari, qala, dia berkata, qala Al-Fudail, berkata Fudail Ibn Iyad, yang dalam riwayat sebelumnya, innama yuradu minal ilmi al-amal, yang dimaksud dari ilmu itu adalah amal, seperti sama di korek sebelumnya, wal ilmu dalilul amal, tetapi ketahui ilmu itu dalil amal. Kalau tanpa dalil tersesat kita beramal, maka sebabnya ilmu perlu. Jadi amal perlu, ilmu perlu. Ilmu tanpa amal tak juga guna, amal tanpa ilmu bisa sia-sia. Jadi wal ilmu dalilul amal, dan ilmu itu adalah dalil untuk amal. Tidak bisa beramal menurut kehendak kita, karena syarat diterimanya amal itu mesti sah, mesti sahih. Seperti yang sudah disebutkan dalam riwayat sebelumnya, bahwasanya dengan ilmu amalan kita jadi sahih, perjalanan kita jadi selamat. Kemudian qala al-Fudail, berkata Fudail ibn Iyad juga rahimahullah, 'ala an-nasi ay yata'allamu, wajib bagi manusia untuk belajar ilmu. Fa idza 'alimu fa 'alaihimul 'amal, bila mereka telah berilmu wajib diamalkan. Wajib di sini ya, hukum asalnya ilmu itu diamalkan, walaupun ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunat dan seterusnya, tetapi pada asalnya yang namanya ilmu itu diamalkan. Sebab ya percuma orang bersakit-sakit cari ilmu, apalagi di zaman dahulu sampai rihlanya jauh-jauh kan mencari ilmu. Kalau kita alhamdulillah rihlah dari Marauai ke Mangkinang Kota kan, rihlanya dekat-dekat, tapi orang dulu enggak. Sekarang satu hadis dari Madinah sampai ke Mesir, habis itu sampai dapat hadis balik lagi, tidak ada sempat selfie dulu di Sungai Nil, tidak ada cerita mereka. Dapat balik, pada perjalanan berapa lama tuh? Sebulan mungkin jalan, atau tiga bulan kadang.
orang dari Andalus sana, dari Prancis atau dari apa namanya Spanyol menuntut ilmu ke Baghdad jalan kaki. Subhanallah, begitulah himmah mereka dalam mencari ilmu itu. Kadang-kadang meninggal orang tua, meninggal ayah maknya, bahkan meninggal istrinya, ada besar pula anaknya, mereka juga belum kembali karena mencari ilmu. Allah musta'an. Tapi yang ingat ya, sebelum pergi mereka meninggalkan uang banyak tuh. Ya, jangan salah paham pula sebagian, enggak. Harus sabar deh ya, abang pergi dulu untuk ilmu deh. Nah. Makan nah, Allah yang kasih nanti. Nah. Iya, itu harus paham itu. Jadi boleh keluar untuk ilmu, bagus itu. Misalnya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, yaitu gurunya Imam Malik, Alimul Madinah, itu ayahnya sebelum pergi berjihad, dia tinggalkan uang hanya 35.000. Kan dua kali makan sate kan? Iya. 35.000. Bapak dirham, satu dirham cuma satu perak, bapak 2,5 gram perak. Bapak itu 50.000. 50.000 saya. Berapa lah? Baik, sekitar itu 50.000 dikali 35.000. Mak payah metong. Tanya kaju coba, ini dapat tak punya? 30.000, jadi 35 agak payah kan ya? 30 lah, 30.000 kali 50.000. Ah, sati 50.000, ibu-ibu. Iya kan? Berapa? Mole M. Hah? 1,7 miliar. Cukup dia belanja bini haji 10 tahun. Dah habis. Nak ke serius dah cukup indah. Kawan nak nonyol nak. Bapak kau dah belanja ke. Kau muslim nak muslim. 1,7 M ya. 1,7 miliar. Abu nyamannya pergi jihad fisabi. Inilah. Sehingga anaknya baunya pulang setelah anaknya dewasa. Atau lebih tepatnya jadi dewasa ya, sudah jadi ulama besar, ulama muda Madinah. Yang dikenal dengan Rabi'atul Ra'i. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, Rabi'atul Ra'i ahli fikihnya Madinah. Sehingga ketika dia pulang nak masuk ke rumah, ditulang dia anak tadi. Ya nak kenal ayahnya lah. Beda kalau kita kan ada gambar tinggalkan, ini tak ada gambarnya lah. Eh pas nak masuk ditolong, masuk ke Madinahnya ya. Iku madeji. Ayahlah mati. Ini kira ayah sudah saya tidak ada berita. Akhirnya keluar maknya. Oh betul sayang, itu anak ayah kamu. Subhanallah. Terbayanglah bagaimana. Ya, bagaimana harunya mereka. Alhamdulillah bertemu kembali yang sudah. Ya mereka tidak dapat berita. Entah hidup dan tidak mati, tidak tahu. Jadi bawa pulang ke Madinah. Sampai di rumah nanya dia. Kan tentu tanya oleh kan. Sebanyak itu 1,7 miliar 20 tahun anak abumu. Habis aja 1 miliar setahun. Tidak habis lah cuy ya. Habis lah. Lanjang mobil. Sang 120 juta lah banyak lah cuy. 10 juta sehari. Sebulan. Itulah belanja. Dalam melanjutkan balik tu sih. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Satu orang tujuh miliar, tu tanya. Lah istilah lah lopi lah rindu kan tanya. Aduh piti potang daya sayang dia. Tadi bini. Habis tu lah. Pai abang kamu sajik mereka. Tu mereka bonyang. Pai abang kamu sajik. Mereka bonyang sudah itu. Pai Musa Haji nampak anak Rabi'atul Ra'i itu Rabi'ah bin Abdurrahman condol lawi, dia lawi uang banyak lah yang ikut kajiannya. Tak kena banyak orang nak kajian. Itu lewat nanya kan. Ternyata bini dan subhanallah betul-betul berhasil mendidik anak. Kan bangga wadah. Sang jadi muazzin je nak awak ni Musa Haji. Mano ma masabun. Iya sih, jadi muazzin. Dia anak dia jadi muazzin masjid raya ni. Dokek je cuy busnya. Iya. Nak kasi bangga. Serius ni. Dain lah rulak tuan-tuan. Dain kok sampai jadi muazzin anak sih kan dia mah. Nah.
Mungkin kalau merekomendasikan ke Madinah masa Abuino jadi muazin masjid raya. Ajalah, apalagi jadi syekh besar. Di mana? Di Masjid Nabawi. Lautan manusia menghadiri. Sampai pulang, tidak letak kau nak menyong tadi dia ke bini lah kan? Bini mulang lah. Apa nampak dia bangun masjid tadi? Apa yang kelihatan? Subhanallah. Terima kasih sayang. Ya, terima kasih. Itu dia jombang piti ruleng. Mana abang, mana abang yang pilih anak yang seperti itu atau uang 35 ribu? Jawabannya, saya tidak peduli daging dengan 35 ribu, maksud saya habiskan untuk mendidik dia. Jadi kalau jadi tidak ada prinsip lagi takut habis uang untuk belanja sekolah anak sekolah agama, tidak ada prinsip itu. Kalau nak jadi itu bos saya kan anak manusia. Kalau cerita lo yang lain lah, Yahya bin Umain Alhamdulillah lah 350 ribu. Abi piti tu nuntut ilmu. Kau lelek Ustaz. Kusat kelator ya. Kalau Dan dan pandainya bui dia kan miliar 170 ribu. Ibu. Yes ya. Kalau itu dinar, dirham. Kalau sempat dinar, 7 hati 40 ibu. 7 hati 40 miliar untuk nuntut ilmu. Nah, Ustaz, awak itu tentu saja bagi yang punya kemampuan tentunya. Ada juga yang menuntut ilmu tanpa biaya yang besar. Contohnya Sufyan Ats-Tsauri, contohnya Sufyan bin Uyainah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Jadi dalam mesti banyak-banyak orang. Cuman ada Abdullah Mubarak tukang benak urbiti. Ini tidak banyak biti tapi ada tukang belanja. Nah, maksudnya apa? Kalau ada yang kaya belanja anak orang miskin. Seperti anak kita pula. Kalau tidak nyosih jadi yang kaya nanti si akhirat. Kalau tidak dibelanjai nanti menyesal kita jadi orang kaya tidak berguna. Tidak ada harta yang dibawa ke akhirat. Makanya alhamdulillah dengan mengaji ini ada banyak orang-orang berduit, masya Allah, tabarakallah, semoga Allah tambahkan iman mereka yang siap untuk menopang dakwah-dakwah dimanapun berada. Alhamdulillah. Karena ada kita tahu ada yang subhanallah di Jogja itu ada orang kaya, tidak ada kaya mana, enggak ada. Tapi banyak jauh kok yang muda awak itu. Dia siapkan untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi itu asrama-asrama lengkap fasilitasnya seperti bintang 5, hotel bintang 5. Tapi dengan syarat tidak boleh tinggal sholat jemaah dan mesti ikut mengaji. Ikut mengaji. Alhamdulillah, gratis. Bisa? Gratis tinggal, gratis dapat ilmu dan seterusnya. Paling seterusnya. Alhamdulillah. Ya, itu salah satu cara untuk membantu negara ini untuk di dalam bidang pendidikan. Karena tujuan pendidikan, amanat undang-undang pendidikan itu menjadi insan yang beriman dan bertakwa, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Tidak mungkin kecuali dengan mengamalkan agama. Tidak mungkin kecuali dengan mengamalkan agama. Makanya perlu jihad besar dalam masalah ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, akhirnya dia bilang lupa dia dengan 35 ribu tadi. Soal PT bisa dicari, tapi yang seperti ini jarang yang mendapatkannya. Alhamdulillah. Jadi tidak bawa gue repeti 1,7 miliar tadi lagi. Karena anaknya menjadi orang. Padahal kalau hanya untuk sekedar makan, tadi dia bilang 10 juta sebulan banyak sih ya. Banyak 10 juta sebulan kali 20 setahun bawa 120 juta. Kali 20 tahun habis jadi dia sih. Hah? Kuang jadi? Tadi kan belanja kodang sampai itu. Kalau ini kan belanja 3 juta, nampas-pas ke awak kan?
Apa pula nak 10 juta gaji 3 juta je pula cara. Ha? Sebelumnya belanja boleh kan, kena boleh tiap minggu lah tak? Alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian dia menyelanjutkan akhbaran Abu Fatih Muhammad ibn Ahmad bin Abil Fawaris, masyhur Imam Hafiz, qala anba'ana Ali bin Abdullah bin Al-Mughirah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah bin Al-Mughirah qala hadatsana Ahmad bin Sa'id Ad-Dimashqi, telah memberitakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Ad-Dimashqi qala, dia berkata, qala Abdullah bin Mu'taz, berkata Abdullah bin Mu'taz. Kalau diceritakan panjang, cik tak cerita. Dosa tindak aja ya. Beliau adalah khalifah sehari semalam. Khalifah sehari semalam. Baru dilantik, suagi dibunuh doang. Nah, saingan keluarga. Salah satu khalifah Bani Abbas. Nah, dia adalah Abdullah ibn Mu'taz ibn al-Mutawakkil ibn al-Mu'tasim ibn Harun al-Rashid. Ibn Harun al-Rashid sehari dilantik langsung dibunuh oleh pengikut al-Muqtadir billah ibn al-Mutawakkil ibn al-Mu'tasim ibn Harun ibn al-Rashid. Al-Rashid, nah. Parahimah, beliau keahliannya sastrawan kelas tinggi. Syair-syairnya banyak dan seorang ahli syair, penyair dan penemu ilmu al-badi'. Ya, kalau ilmu arud Khalil bin Ahmad al-Farahidi, beliau penemu ilmu al-badi', salah satu bagian dari ilmu balaghah dalam bahasa Arab. Nah. Berkata beliau, ilmun bila amalin kasyajaratin bila samarah. Jadi, maaf, beliau ini sebenarnya bukan bersaing, dia diangkat. Dia seawalnya sudah dijauhkan oleh al-Muqtadir billah. Sudah dijarkan, sudah diasingkan sampai ke Makkah. Nah, tapi akhirnya setelah ayah mereka meninggal, beliau diangkat menjadi khalifah karena memang kemampuan ilmunya, kemampuan ininya, kredibilitas, integritasnya dia yang paling hebat memang di antara keluarga itu. Cuman yang satu ingin berkuasa. Yang satu ingin berkuasa, akhirnya beliau dibunuh dan digantikan olehnya. Jadi memang kadang-kadang kalau kekuasaan yang dicari, badi-adi tak peduli, sahabat tak peduli, saudara dilibas. Makanya hilangkanlah ambisi yang tidak sehat itu. InsyaAllah kita tidak akan kecewa di kapanpun, dimanapun dan kapanpun. Wallah musta'an. Ilmun bila amal kasyajaratin bila thamarah. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. Oh, ternyata dari beliau ini, dari Abdullah ibn al-Mu'taz. Abdullah ibn al-Mu'taz ibn al-Mutawakkil ibn al-Mu'tasim ibn Harun al-Rashid. Baik, ini sudah sering kita dengar, ilmu tanpa amal seperti pohon tidak berbuah. Contoh kemarin sawit sebatang dengan sawit sehektar. Sawit sebatang panen, sekali panen 2-3 kilo, ikut sehektar 20 kilo. Nah, jadi intinya apa? Ilmu yang banyak tak diamalkan, lebih baik kita ilmu sedikit tapi semuanya diamalkan. Dan yang lebih baik tentulah ilmu banyak, amalan banyak. Itu yang bagus tentunya. Ini kan konteksnya ketika ilmu tak diamalkan. Akhirnya yang dipelihara batang-batangnya aja. Masya Allah, hebat ilmu ini, hebat ilmu ini, hebat ilmu ini dan sebagainya. Tapi pengamalan sangat-sangat minimalis. Minimalis. Lebih baik sekali dapat ilmu, diamalkan. Dapat ilmu satu lagi, diamalkan. Dapat satu lagi, diamalkan. Ini namanya pohon yang berbuah. Ini contoh jambu madu kan. Bodoh minggu tanam labah buah. Kadang alun batanam rumah awaknya labah. Amut itu leh bodoh jambu kalau 5 tahun tanam basiram tahu itu. Buah-buah daun tak sekenek rindang nak. Tidak datang, Masya Allah. Ancaknya pohon, apa ni, rancaknya pohon jambu ini. Selalu lah, tapi tak pernah berbuah. Cik nengok daun, hebat tetapi tidak ada buahnya. Akhirnya rugi kita memelihara batang aja. Memelihara batang.
Tapi kalau yang bisa body polybag sudah berbuah. Akhirnya tabali sudah itu tiba di awal dah umur. awak salah bukan orang. Tu yang salah orang di polybag dah bisa berbuah. Awak ada tanam di tanah tak apa? Buah. Orang tu gimana? Tak dua kali minimal siram sehari. Awak dua kali dalam sepekan. Ya tak beda lah tu. Inya pupuknya organik. Awak pupuk bersunggang pupuknya sekali satu semester pupuknya buatnya banyak. Antu kepanasan pohonnya. Akhirnya tak mau buah mabu. Allah mustahil. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tinggal satu lagi perkataan beliau. Nanti masuk ke syairnya. Qala aidan Abdullah ibn al-Mu'taz. Tengok tadi Abdullah ibn al-Mu'taz ibn al-Mutawakkil ibn al-Mu'tasim ibn Harun al-Rashid. Al-Abbasi atau al-Umawi? Bani Abbas atau Bani Umayyah? Abbasina, alhamdulillah. Ilmu munafiq fi qawlihi. Ilmunya orang munafik itu nampak di bicaranya. Wa ilmu mu'min fi amalih. Ilmu orang beriman itu pada amalnya. Ya. Tak betul dan tak dia? Betul masalahnya. Hah? Ilmu orang munafik ada pada bicaranya. Wa ayyakulu tasma' liqaulihim. Bila mereka bicara, kamu mendengarkannya, tertarik mendengarkannya. Sebab retorikanya masya Allah. Masih ingat Abdullah bin Ubay bin Salul? Masih ingat? Kok bisa ingat antum? Ya, kepada munafikin Madinah di masa Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau beliau berpidato, seolah-olah dia lebih hebat dari Abu Bakar. Saking meyakinkannya. Ya, sampai orang banyak yang terperangah. Hebat luar biasa. Setiap Jumat sebelum Nabi naik mimbar, dia dulu yang pidato. Tapi yang salah paham bukan. Nah, dia itu tapi bahasanya inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kalian bantu, wajib kalian dukung dan seterusnya. Nah, pas perang Uhud terbukalah kedoknya. Setelah perang Uhud, kan pas perang Uhud dia tarik sepertiga pasukan dari 1000, tariknya 350 orang lebih kurang. Gimana terpukulnya kaum muslimin pada hari itu? Dan mereka, Al-Quran ceritakan, mereka berharap kok orang Islam tidak balik lagi ke Madinah. Berharap orang kafir yang menang. Ya, kalau ada orang kafir menang, gembira mereka. Akhirnya setelah pulang Nabi SAW selamat, nampak kesedihan di wajah-wajah mereka. Nabi SAW sembunyikan. Sebab apa? Pastikan kan hukum. Pastikan terbuka rahasia. Betul, Jumat pertama setelah Uhud dicubonya lagi. Memang tidak memukur kan. Dicubonya lagi, berretorika lagi. Oleh sahabat ditarik sarungnya. Tidak usah lah, Allah. Tidak tentu dia kami siapa kamu. Potong tak kicurin antarang kami ya kan. Gini tidak lagi. Dan nampak siapa kamu. Tidak bisa lagi retorika main. Disitulah pentingnya ilmu. Kalau sudah berilmu kita retorika sehebat apapun tak masuk. Karena orang munafik memang ahli di bidang retorika. Sedangkan orang beriman ahli di pengamalan. Ya semoga Allah mudahkan kita menjadi orang yang beriman sehingga lebih mengedepankan amal daripada mengedepankan retorika dan beradu argumentasi. Wallahu musta'an. Dan inilah sahabat selalu kalau bertemu oleh Nabi berdebat, Nabi marahin. Kalian bukan untuk berdebat diciptakan. Kalian untuk beramal. Karena waktu kita sangat singkat. Jangan habiskan waktu dengan berdebat, jangan habiskan waktu dengan memperdalam sesuatu yang tak bisa tak boleh didalami. Karena kalau sudah menjadi debat nanti hati ini kesat sehingga susah menerima kebenaran. Karena yang hebat menurut kita yang paling pandai berdebat. Yang paling pandai berdebat. Sehingga kalau dah diajak berdebat dah amu, dah ada ilmunya. Pasti itu. Makanya Imam Ahmad dulu dipaksa berdebat, tak mahu dia. Cuman karena khalifah yang perintahkan, ini perintah wahai Ahmad. Baru dia mau berdebat. Saya mau berdebat dengan syarat pakai ilmu katanya, bukan pakai pikiran. Pakai ilmu. Imam Ahmad tinggal bilang,
Antum mengatakan seperti itu, Al-Quran makhluk, ada tidak satu huruf dari Nabi SAW? Kalau ada dari Nabi yang mengatakan itu, sekarang saya katakan. Tentu terperangah dia. Dia kan main ini aja kan, main kira-kira rasa-rasa. Taib. Tidak ada dari Nabi, tolong sebutkan satu huruf dari sahabat Nabi yang mengatakan seperti itu. Juga tidak ada. Terus, mana yang harus kita ikuti? Pikiran saudara-saudara atau perkataan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Oh enggak, kami beriman pada firman Allah Rasul. Pada apanya? Pada hurufnya atau pada maknanya? Huruf tanpa makna enggak berguna, main-main. Akhirnya mereka tak bisa menjawab. Akhirnya disitulah khalifah tahu mana yang berisi, mana yang kosong. Tapi kalau berdebat kusir, mereka ahlinya memang. Seperti kata Abdullah bin Mu'taz Al-Abbasi, Abu Al-Abbas rahimahullah ta'ala. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kita diajarkan dalam beragama ini bukan untuk berdebat tetapi untuk berbuat. Bukan untuk banyak berretorika tetapi untuk membuktikan dalam amal nyata. Dapat ilmu, diamalkan dan didakwahkan seperti yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dinukil kepada kita dengan jalan yang sahih oleh para sahabat, para tabi'in. Kalau bahasa sekarang, ilmunya bersanad, ilmunya bersanad. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok. Di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.